Setiap satu bokongan isi 6. Setiap satu bokong isi 6, berarti hari ini membawa berapa orang? Banyak berapa? Lebih dari 30? Enggak sih, 15 lebih. 15 lebih ya? Tadi sama apa petugasnya enggak boleh bawa daging? Iya, daging enggak boleh, pakaian harus sopan. Oh, kalau seandainya Mbak, teman-teman datang pakai pakaian seksi, sebelumnya enggak tahu terus piye? Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita semuanya, agar kedepannya kehidupan kita semuanya jauh-jauh lebih baik. Amin. Amin. Semua ya, kita udah nyampe di sini. Assalamualaikum. Tuh si Fada dada ini. Sik. Di depan duduk, yang di belakang. Oke, teman-teman semua, ini Fada Tantri Maputro. Nanti kan dikirim. Kalian mau tak bantu? Sini mau foto. Foto nanti sampein ben teman-teman ini. Mbak, itu punyaku udah stand by belum? Sorry. Lagi teko event sih. Teman-teman masih foto. 1 2 3. Bentar. Satu ya. 1 2 3. Satu lagi. Awas, semua ya, kita bersama Mbak Fana, Mbak Fana ya, Mbak Fana dari Reog Ponorogo. Beliau adalah yang membawa teman-teman masuk ke sini dan rekomen-rekomen tempat-tempat di sekeliling Mbak Fana. Sudah berapa lama? Di Hongkong. Bukan, maksudnya tour ini loh, ya, membawa teman-teman. Enggak lama, masih enggak ada 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Enggak lama, baru kok ini. Berarti setiap minggu sama ke sini? Ya. Hampir setiap minggu kalau ada bookingan ya ke sini. Oh, gitu. Soalnya kan booking sini juga susah. Oh. Jadi kalau ada bookingan ya pasti ke sini. Maksimal berapa orang? Setiap satu bookingan isi 6. Setiap satu bookingan isi 6, berarti hari ini membawa berapa orang? Banyak berapa? Lebih dari 30? Enggak sih, 15 lebih. 15 lebih ya. Tadi sama apa petugasnya enggak boleh bawa daging? Iya, daging enggak boleh, pakaian harus sopan. Oh, kalau seandainya Mbak, teman-teman datang pakai pakaian seksi,
sebelumnya nggak tahu terus piye? Ada di sini ada dikasih kain, jadi bisa buat penutup. Oh, begono. Itu teman-teman semua ya. Apa sih namanya pakaian itu yang di bagian bawah lutut. Terus itu. Gimana perasaannya selama 6 bulan membawa teman-teman datang ke Dewi Kuan Yin? Seneng ya? Soalnya kan ya susah kesini, jadi kok bisa bantuin yang nggak bisa kesini kan ya seneng. Seneng ya? Iya. Oke, sukses untuk Mbak Fana ya. Thank you untuk hari ini ya. Oke teman-teman semua, sampai ketemu nanti di dalam. Perkenalkan nama aku Endang Yulia. Moto hari ini jangan pernah takut gagal, karena gagal adalah awal dari kesuksesan. Bye. Hai, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Kasia Siva. Saya lagi di Dewi Kuan Yin. Mohon kesehatannya, mohon kebaikannya semuanya. Jangan lupa bahagia. Salam sukses buat semuanya. Hai, bersama saya kali ini di patung Dewi Kuan Yin. Saya Titi Ensia. Hari ini sehat selalu, jangan lupa bahagia. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nima Solihatin. Hari ini kita bersama teman-teman tur berada di Dewi Kuan Yin yang tidak semua orang bisa kesini. Kita aja sudah booking 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita sampai. Jangan lupa, kalau Anda mau, Anda niat pasti bisa. Sukses untuk kita semua, jangan lupa bahagia. Dah. Oke teman-teman semua ya, kita sekarang mendekat ke patung atau kita mau ke bawahnya patung Dewi Kuan Yin ya. Hari ini sangat panas sekali teman-teman semua ya. Tapi yo kita nggak berani apa melepas jas atau jaketnya ya, karena takutnya nanti kedinginan. Ya kita di sini di belakangnya foto Dewi Kuan Yin-nya ya. Dan di sana banyak pengunjung dan di sini dibatasin teman-teman, nggak bisa sembarang orang masuk. Seperti itu. Dan di sini ada bunga yang cantik juga. Ini warnanya terjaga terawat baik. Terawat karena bersih sekali teman-teman semua. Alhamdulillah masya Allah. Setiap minggu itu pengunjungnya ada. Setiap minggu dikelilingin bunga-bunga yang wow, wangi amazing. Banget, wangi. Baunya itu harum gitu loh. Kayak ini. Kayak melati ya. Nah, ini. Bunga putih. Wangi. Siapa mau ngambil ya? Banget alhamdulillah masya Allah. Mungkin teman-teman yang pengen kesini langsung aja cari informasi ke mbaknya yang membawa ke bahasa Cina nih apa tinggi tadi cingying ci ya yes pokoknya menurut cisenci tempat sembahyangnya orang-orang Buddha ya nih, dan orang lokal yang paling baik, yang paling ulas asli. Keren pokoknya. Video dah. Oi. Hai teman-teman semua. Salam-salam. Titi Ensia, Endang Yulia, kita sudah jalan dari ujung ke ujung, kita mau mendekat saja udah mungkin. Jadi kita duduk sebentar dulu. Hela nafas. Relax. Melepaskan semua beban masalah ya, masalah keluarga, iya. Masalah rumah, masalah sama teman, masalah ABCD. Hari ini kita harus enjoy life, relax. Happy Dan holiday. Jangan lupa terus bahagia.
We love you. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita semuanya, agar kedepannya kehidupan kita semuanya jauh-jauh lebih baik, lebih lebih barokah lagi. Amin. Kita mendapatkan rezeki, sehat selalu dan memberi dan memiliki umur yang panjang dan penuh keberkahan. Amin. Bermanfaat yang tentunya ini guys, yang bisa bermanfaat bagi sesama. Oke. Okay. Yuk, ikuti perjalanan kita. Jangan lupa terus semangat. Semangat. Kayau. Kayau. Oke. Empat sekawan 40-an ke atas ya. Itu masih umur 18 tahun. Teman-teman pada enjoy. Makasih ya. Makasih ya. Sama-sama. Ini Mbak. Oke, ini targetnya. Targetnya mau pulang. Kita yang ke terus. Patung. Ya, okay. Dewi Kwan In. Yeah, nanti pulangnya bisa naik taksi. Oh, oke. Okay. Taksi paling cuma 80 jadi 20 gitu. Oke, teman-teman semua ya, kita udah ada di bawah Dewi Kwan In. Yuk, kita naik ke atas tak pakai kacamata dulu, panasnya sangat gila. Jadi, silau men, yuk. Ayo. Iya. Jalan dulu. Jalan. Kamu jalan dulu. Jalan Mbak Siva. Aku jalan. Kamu megang. Kamu nice. Ini yang punya propertinya Legacy, orang Hongkong yang paling terkaya di Hongkong ya, yang paling dermawan. Yang saya tahu anak buahnya aja dikasih rumah, dikasih properti rumah yang kerja sama dianya. Semoga aja kita juga dapat ya dari big boss kita. Jangan lupa semuanya, happy holiday. Nice meet you. Nice meet you. Sampingnya itu gunung-gunung, ini properti yang paling berharga di sini ya di Hong Kong. Jadi banget-banget diperhatikan, banget-banget dijaga. Maksudnya ininya penjagaannya, perawatannya yang paling dibutuhkan. Jadi biar selalu lestari dan terjaga keutuhannya, kebersihannya. Segala sesuatu yang diperlukan itu adalah perawatannya ya. Perawatannya itu harus yang gimana gitu. Selamat menikmati hari holiday kita, wajib bahagia. Setelah 6 hari bekerja, 1 hari liburan. Bersama Queen Siva, tim Nimas Solihatin, bersama Endang juga, bersama Titi Aisyah juga. Kita ini berjalan di bawahnya ya, sampai di bawahnya. Ini jalan dari bawah sampai ke sini, ke atas, terus ini lurus. Langsung yang di bawahnya. Kita jauh-jauh, ada yang dari Maonsan, ada yang dari Tai Kuseng. Aku dibawa panggil lagi ke belakang. Cuacanya indah ya, cerah, sangat mendukung. Yang penting happy holiday semua, pasti cerah. Udah? Hah? Ini bersama timku yang 3 lagi jalan. Oke. Okay. Sini. Oke lah, yuk. Kita foto teman-teman di sana yuk. Ayo. Harus bahagia. Jangan lupa sehat selalu. Yuk, let's go. Foto katanya. Happy holiday semua. Hari ini yang paling beruntung bisa masuk ke sini karena tidak mudah, harus booking dulu jauh-jauh hari. Nice, cakep kan?
Engkosai, Allah Hafiz, Zazah Lahar. Udah. Eh mbak, musiknya sampean pateni anu dulu lah, menghargai lah. Kan? Daripada engkau dikomplain lah, Indonesia harus punya attitude ta. Ini kan tempat ibadah, bukan tempat ini gitu loh.